lihat dulu ya, Bu ya. Gimana ini? Udah ada denyut belum? Masya Allah udah hidup, Bu. Bu. Ini udah hidup, udah ada denyut, Ibu. Ibu dengar hidup denyutnya. Dengar, Ibu. Ya Allah, Ibu, nangis saya jadi ikut terharu loh, Bu. Kenapa Ibu kok sampai nangis gitu, Bu? Baru pertama kali dengar denyut kayak gini ya, ya Allah. Ya mudah-mudahan ini nanti ya Allah ridhoi sampai lahir sehat selamat. Ya. Pokoknya tetap kita lanjutkan, kita jaga. Ya, Bu. Ada lagi yang Ibu mau tanyakan? Masalah keluhan minum obatnya juga enggak sanggup kan? Ya, sesanggupnya. Ya, kalau misalkan Ibu sanggupnya satu, ya udah satu enggak apa-apa. Ini dia enggak minum obat yang besar juga yang. Ya kalau enggak misalkan HBS itu pun digunting aja, Bu. Ini loh. Gunting aja pakai vitamin atau apa aja yang ya. Besar itu yang buat. Gunting aja pakai sendok aja minum. Ya. Selalu ada cara kok kita. Ya, Bu. Terus apa lagi yang mau ditanyain, Bu? Masalah makanan, Dok. Makanan tetap pantangan-pantangan kemarin dijalani, ya. Susu apapun enggak boleh. Ikan laut apapun yang dari laut enggak boleh. Ya, Bu. Telur boleh. Boleh. Mau telur apa aja boleh. Telur unta pun boleh, Bu. Apalagi? Ayam, ayam potong boleh. Ayam potong boleh tapi enggak usah terlalu banyak. Apalagi, Bu? Ya, ini tetap enggak boleh hubungan dulu 3 minggu. Oke. Okay? Minuman. Minuman apa, ada Bu? Yang dilarang. Minuman-minuman instan-instan itulah yang pakai apa namanya? Pakai ya soda-soda itu enggak usah. Air kelapa boleh, airnya aja. Ya, tapi Bu enggak boleh manjat sendiri, ya. Oke, okay? Apalagi? Boleh pedas tapi tidak boleh terlalu pedas ya, level sedang aja pedasnya ya. Luar biasa, sungguh mengharukan melihat seorang ibu menangis setelah sekian lama belum pernah mendengar denyut janin di dalam rahimnya.